Tapi harus ada screenshotannya ya bosku ya. 50.000 aja, siapkan medianya ya. Kita siapkan media banget. Bisa dari bos, ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai war ummahat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya bosku ya, yang sudah selalu memberikan rahmat dan rezekinya untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bosku, ya. Dan izinkan Anang Floris ya bosku ya untuk berdiri sini ya. Untuk mereview KA Aglonema di kandang-kandang Nanang Floris tentunya ya bosku ya. Siap. Dan nanti ini bos, kemarin banyak yang nanya, Pak Agloku kok nggak pernah beranak? Agloku kok nggak pernah beranak? Nanti tak bikin tutorial supaya Aglonya tetap beranak ya bosku ya. Siap. Oke. Nanti juga door prize-nya sangat menarik ya. Pokoknya pantengin terus dari awalnya sampai akhir. Gak usah di skip-skip ya bosku ya. Oke. Oke, langsung aja kita review yang pertama ya bos. Oke. Oke, untuk review yang pertama ya bosku ya. Untuk review yang pertama, tahadirin Harley Quinn ya. Harley Quinn atau Harley Quinn ya. Untuk Harley Quinn seukuran ini ya bosku ya, ini tak kasih cukup di 35.000an aja. Siap. Untuk Harley Quinn ya bosku ya. Oke, nah nanti dipantengin terus ya. Nanti karena ada tutorial aglonya biar cepat beranak ya bosku ya. Insya Allah membantu untuk bunda bosku semua ya. Oke, kita lanjut review yang kedua ya bosku ya. Untuk aglo yang kedua di sini ada Ayu. Ayu Nidhi bos. Untuk Ayu Nidhi segede ini tak kasih di 95.000an aja. Di 95.000 ya bosku ya. Tapi untuk kalau untuk yang seukuran ini ya, ini seukuran ini. Oh, ini tak kasih di 65.000 aja untuk Ayu Nidhi nggih. Yeah. Monggo. Ready-nya cuma 3. Ready-nya cuma 3, yang ini ready-nya cuma 1 bos ya. Terus ini tak hadirin untuk Bulgari. Bulgari bos di 60.000 aja untuk Bulgari nggih. Yeah. Terus ini ada nanti banyak yang rumpun bos, banyak yang gede-gede, nanti kandang belakang yang rumpun-rumpunan gede-gede itu mau tak review dengan harga yang obral pokoknya. Allah, penampilah ya. Nanti di akhir video tapi bos ya. Siap. Terus ini ada apa jenenge? Wulandari. Wulandari rumpun 2 bos, cakep tuh ya. Wulandari rumpun 2 ini cukup di 185.000 aja okay. Ya. 185 nggih. Terus ini ada WO ya, Widuri Oren ya. Ini juga di 180.000 aja. Tinggal satu ini bos, ini yang ini enggak sehat ini. Tinggal satu ini aja. Terus ini tak hadirin untuk LOD atau LOD ya bosku ya. Oke. LOD bos, warnanya cakep-cakep cetar seperti ini ya. Ini di 45.000an aja untuk LOD ya. Terus untuk yang ini bos, ini yang ready 2 ini di 50.000 bos. Ini gede, timbun ya. Di 50.000 aja. Terus tak hadirin tricolor terahnya cakep-cakep bos. Terahnya cakep-cakep banget nih untuk tricolor ya. Tuh. Seperti ini ya, warnanya menor-menor ngeplok merah-merah seperti ini ya. Ini tak kasih cukup di 55.000an aja untuk tricolor nggih. Siap. Warnanya cakep-cakep banget bos untuk tricolornya. Terus tak hadirin lagi di sini kita ada Red Exo ya atau Red Exotic. Cuman ready 2 bos ya. Di 65.000an aja, cuman ready 2, enggak ready banyak ya. Red Exo 65.000. Terus backlinknya masih ready bos, kemarin dari sini sampai sana sekarang tinggal segini nih, larisnya kebangetan untuk backlink ya. Tuh untuk backlink ini di 45.000an aja backlink ya, 45.000an aja untuk backlink deh. Terus ini Cleopatra. Cleopatranya masih ready bos, ini di 25.000an aja untuk Cleopatra nge. Yeah. Nah, untuk video besok tak hadirin Cleopatra yang full putih ya bosku ya. Siap. Oke, lanjut lagi di sini kita ada Red Garuda. Red Garudanya cakep bos. Ini di 30.000 aja untuk Red Garuda ya. Oke, turun lagi berarti ya. Turun berarti.
Ya enggak apa-apa lah. Apa? 30.000 aja untuk Red Garuda. Emang ya, berapa? 35. Ya enggak apa-apa lah, kadung. Oke, hadirin untuk Red Majesty ya bosku ya, gede-gede, cakep-cakep, blogger kayak ngene iki nggih. Tuh. Monggo-monggo, 50.000 aja untuk Red Majesty nggih. Monggo-monggo. Terus untuk anu masih ready bos, apa jenenge? Mahaseti. Mahaseti ya, Mahaseti cakep banget. Ini bisa mutasi menjadi Mahadewi ya bosku ya. Tuh. Ini di 50.000 aja untuk Mahaseti ya bosku ya. Mahaseti cakep-cakep. Terus Black Maroon ini tinggal ready 2 bos, digaskan tuh. Black Maroon tinggal ready 2, digaskan di 55.000 aja untuk Black Maroonnya, nggih. Yeah. 3 bos, ready 3 bos ya. Ya, oke. Pink Katrina bos, Pink Katrinanya masih ready. Monggo nih dipinang nih untuk Pink Katrin ya. Ini untuk Pink Katrin cukup di 40.000 aja untuk Pink Katrina, nggih. Monggo. Terus di sini ya. Ini juga lebih murah aja lah ya. Yes, enggak apa-apa lah. Ngobrol-ngobrol wae. Oke bos, untuk lipstick white ya bosku ya. Lipstick white ini kemarin video kemarin masih di 45, sekarang tak kasih di 35 bos. Wow. Ya, lipstick white, lipstick dragon, white dragon ya. Terus ini harganya cukup di 35 nggih. Okay. Adelia Pinot bos ya, cuman ready 1 nih untuk Adelia Pinot, cakep sehat. Warnanya dor seperti ini ya, Adelia Pinot 125 ya. Iya. 120 bos. Nih, Adelia Pinot tinggal 1 ya. Terus ini ada Bidadari Turun Dari Langit ya bos. Okay. Tuh, cakep banget Bidadari bos. Ini cukup di 85.000 aja untuk Bidadari nggih. Okay. Monggo. Terus apa lagi ya? Sini aja langsung gak apa-apa ya. Oke, untuk Retanja Rumpun 2 nya masih ready ya bosku ya. Retanjanya menor-menor, blagor-blagor, sehat kembo nih bosnya. Untuk Retanja Rumpun 2 ini tak kasih di 90.000 aja untuk Retanja Rumpun 2 nya Terus ini juga ada yang tunggal bos, yang gak rumpun ya, tunggal seperti ini. Ini 40.000 aja bos untuk persatuannya nggih. Tuh. Terus hadirin ini untuk Komkom Fanta bos, ini ukurannya lebih gede dari kemarin ya. Ini di 85.000 aja untuk Komkom Fantanya ya. Terus ini ada Wulandari yang satuan yang engkel ya bosku ya. Ini di 115.000 aja untuk Wulandari yang satuan ya. Terus ini ada New Komkom bos, New Komkomnya masih ready ya. Untuk New Komkomnya masih ready, 6 pot lagi ya. Ini di 95.000 aja untuk New Komkom nggih. Monggo Bun, digercepin Bun. Emeraldnya juga masih ready bos, untuk emeraldnya tinggal ready 4 pohon lagi ya. Ini gede-gede seperti ini ya. Ini di 55.000 aja untuk emerald ya bosku ya. Siap. Tuh. Terus ini untuk Golden Sweet tinggal 4 pohon, ngabisin stok tak kasih di 30.000 aja ya. Oke. 30.000 aja ngabisin stok. Tuh, tinggal 4 pohon lagi. Infinity ya bosku ya, Infinity-nya masih ready nih ya. Infinity-nya di 50.000. Gede loh bos untuk Infinity-nya bos. Monggo di order nggih. Yeah. Aladdin ya. Iya, betul. Aladdin-nya juga masih ready nih bos, gede ya di 60.000 aja. Kemarin 65 tak turunin lah tuh, 60.000 aja untuk Aladdin. Sehat. Terus ini tak hadirin lagi Golden Baby ya bosku ya. Golden Baby ini yang di rumpun 3 ini di 85 ya. Terus ini yang rumpun 4 ini di 100 ya bosku ya. Tuh untuk Golden Baby. Terus ini ada Grasping rumpun 3 bosku ya. Grasping rumpun 3 di 75.000 aja ya. Siap. Grasping rumpun 3. Terus ini ada Haki tinggal ready 4. Haki ukurannya gede ya, jumbo seperti ini. Ya gede lah ya bosku ya, ini di 50.000 aja ngabisin stok, tinggal ready 4 nggih. Siap. Ini Big Clip babonnya juga masih ready bos ya. Banyak pemruyuk tuh 180.000 wae, 180.000 aja nggih. Oke. Okay. Untuk Big Clip babon. Terus ini Dona Carmen mutasi atau Dona Santi ya bosku ya. Dona Santi ya bos. Kasih berapa ini? 115. 115 aja bos, ini rumpun gede ya bosku ya. Untuk dokar mutasinya nggih. Yeah.
Terus ini tahadirin untuk Kocin Red Camelon ya. Kocin Red Camelon. Tuh cakep banget ini di 125 aja bos, yang rumput banyak ya. Terus yang ini di 75 ribu aja ya untuk yang ini ya bos. Red King nya habis toh. Red King tinggal red di 3 bos, digercepin nih, tinggal red di 3 tok nih. Untuk Red King nya di 40.000 aja untuk Red King ya. Terus ini ada rumpunan apa jenenge bos? Galaxy ya bosku ya. Galaxy cakep banget, kemeruyuk tuh untuk galaksinya. Ini di 95.000 ya bosku ya. Okay. Untuk rumpunan Galaxy. Kita ini sekalian lihat ke sini terus ke koleksian ya. Betul. Oke, untuk Posporiti ya bosku ya. Posporitinya juga masih ready nih ya. Tuh, Posporitinya masih ready. Ini tak kasih cukup di 50.000 untuk Posporiti ya. Posporiti 50.000. SB bos, hadirin untuk SB nih. SB seukuran ini cukup di 20.000 aja untuk SB ya. SB Sultan Brunei 20.000 aja. Terus ini Elvi. Elvi Sukaisi. Cuman ready 4 nih bos untuk Elvi ya, Lady Valentine. Ini tak kasih cukup di 25.000an aja. Okay. Untuk Lady Valentine-nya. Terus kita ke koleksi yang harganya ekonomis bos. Tadi Lugas warnanya cakep-cakep merah-merah bos ya. Untuk Lugasnya merah-merah nih ya, seperti ini ya. Tuh ini tak kasih cukup di 170.000an aja untuk Lugas. Yuk yang belum punya Lugas, monggo mumpung harganya tak turunin nih ya Lugasnya. Terus ini ada Moonlight ya. Moonlight-nya satu buat door prize nih ya. Door prize Moonlight ready cuma satu ya, siapa cepet dia dapat. Jadi kemarin banyak yang nanya caranya dapat door prize gimana. Cuman cepet-cepetan bos, siapa duluan yang screenshot itu yang dapat ya. Tapi harus ada screenshotannya ya bosku ya. 50.000 aja bos door prize Moonlight untuk di kesempatan video ini, ready cuma satu ya. Wow, ngeri. Terus untuk harga normalnya ya bosku ya, ini dikasih di 150.000 ya. Oke. Untuk harga normalnya 150.000, yang 50.000 ini cuman door prize ready cuma satu ya. Terus ini ada Kresna Golden ya bosku ya. Tuh ini di 170.000 aja untuk Kresna Golden ya. Oke. Nah ini juga ada Renjani ekonomis bos, tapi nggak kecil nggak ya. Tuh seperti ini ya, stoknya cuma nggak banyak tapi ya. Tuh untuk Renjani ekonomisnya tuh, ini tak kasih di 150.000 aja untuk Renjani ekonomis ya. Apa? Berapa? 150 aja bos. Oke, 150 aja yang 180 ini. Iya, sama dengan Moonlight pun harganya. Tuh ini untuk apa namanya Rinjani yang 180, ukurannya lebih gede ya bosku ya. Siap. 180, monggo mau pilih yang mana. Terus ini yang ini Kresna Golden ya, harga 200 ya bosku ya. Ini Kresna yang harga 200, Kresna Golden yang harga 200. Kalau mau request barang yang belum punya, yang di review Nanang Polis nggak ada, request aja bos. Insya Allah nanti dicarikan ya. Seperti itu ya bos. Siapa terus tahu? Ini ada apa jenenge bos? Black Moonlight ya. Black Moonlight ini di 90.000 aja. Oh ya bos. 90.000 aja. Ini nggak di review yang Hugus gede. Oh iya, Hugus gede bos. Hugusnya ini gede-gede ya bosku ya. Ini 200.000 ya bosku ya. Nih, tapi tinggal ready 3 yang seukuran ini ya kayaknya ya. Oke, heeh. 200.000 bos. Kalau untuk yang merah, Hugus merah ya. Hugus merah seperti ini. Ini di 225 bos. Gede juga ini ya. Gede ya. Hugus merahnya di 225. Oke. Oke. Siap. Ini nanti yang di sekalian sini aja. Sekalian sini aja lah. Rampungin yang di sini aja. Okay. Nih, ini belum. Berbrasnya udah ya. Oke, suksomnya masih ready bos. Untuk suksom yang bisa dikatakan baby, tapi ya agak gede dikit lah. Ekonomis di 30.000 aja untuk suksom ya, seukuran ini ya. Oke. Terus ini ada Pink Yulia ya. Pink Yulianya tinggal ready 3. Ini di 50.000 aja. Nih, untuk Pink Yulia ya. Tak angkat siap aja lah biar jelas. 55.000 aja. Widurinya tinggal 3 bos, digaskan ya untuk Widuri.
Tuh, cakep banget untuk widurinya ya. Tuh. Ini di 65 ribuan aja untuk widuri nggih. Nggih. Mboten nggih. Benik mawon. Terus niki kula sadean lah, enggak usah. Ini ya takdirin untuk suksom jumbo ya bosku ya. Suksomnya jumbo-jumbo gede-gede ya. Tuh seperti ini ya. Ini tak kasih di 70 ribu aja ya bosku ya. Terus ini yang isi 2 juga masih ready nih di 130 ribu. Isi 2 gede-gede ya bosku ya. Tuh monggo. Terus ini pink beauty ya bosku ya. Pink beauty kasih berapa kemarin? 55 60 no. 60 ya. Itu pink beauty di 60 ribu bos ya. Pink beauty 60 ribuan aja. Tuh pink beauty nya Red Legacy bos, tak gaskan nih untuk di harga 20 ribu Red Legacy ya. Tuh Red Legacy cukup di 20 ribu aja, gaskan ya. Terus ini yang ekonomis-ekonomis bos, masih ready untuk Venus. Venus ya bosku ya, di 10 ribuan aja untuk persatuannya ya Venus ya. Terus ini Red Garuda, Garuda Batik lah ya. Garuda Batik ini juga di 10 ribuan aja. Tuh Garuda yep. Batik ya. Terus ke sini bos. Itu aja bisa. Oke, untuk apa namanya ini gurita nggih, gurita. Untuk gurita ini tak kasih cukup di 15 ribuan bos. Gurita ya. Terus ini Pink Dimension, dia rata-rata bawa anak bos, rata-rata bawa anak semua, ini cukup di 25 ribu aja ya. Terus kita lanjut ke situ bos, nggak usah dimatiin nggak mau bos. Ini ya bos, ini sebenarnya mau di apa, over shop ke pot lebih gede ya, tapi kalau laku ya dolae ya bos. Iya betul, karena tempatnya juga udah nggak memungkinkan di nanang floris, kandangnya udah nggak muat alhamdulillah bos. Rinjani rumpun 2 bos, yang seukuran ini ya. Tuh Rinjani rumpun seperti ini tak kasih di 350 ribu ya bosku ya. Tapi kalau untuk yang seukuran ini ya, dia size-nya agak kecil lah mungkin ya. Ini di 300 ya bosku ya, tapi rumpun ya bosku ya. Tuh, tapi rumpun. Rumpun, bawa bonggol. Terus ini Hugues juga rumpun ada 2 size ya. Ini rumpun gede seperti ini. Tuh, ini tak kasih di 400 ya bosku ya. 400 ribu. Yo. Tapi kalau untuk yang seperti ini ya bosku ya. Seperti ini di 300 aja. Tuh. 300 ribu aja ya bosku ya. Terus ini ada Krishna Golden juga rumpun bos ya. Krishna Golden rumpun tuh cakep banget, murah. Kasih berapa kemarin? 350. 350 ribu aja ya. Tuh 350 ribu aja Krishna Golden rumpun. Yang mau bertani monggo bos ya. Yang kalau mau untuk bertani ini positif karena dia rumpun pasti bawa bonggol. Terus Moonlight ya bosku ya. Moonlight-nya gede-gede nih ya. Untuk Moonlight-nya ini 2 harga enggak teman? Enggak, 1 harga. Ini di 400 ribu bos untuk Moonlight ya. Moonlight-nya rumpun-rumpun juga seperti ini ya. 400 ribu. Terus kalau mau yang jumbo-jumboan, ayo kita ke sini. Kang, jikune wadah atau nih gorengnya Kang, tolong Kang. Oke, untuk yang prep jumbo pertama di sini ada Hugues jumbo engkel ya, tunggal ya bosku ya. Tuh ini tak kasih cukup di 600 ribu bos, kayaknya ngono kan? Wow. 400 ribu ya. Tuh. 600 ribu kok 400 ribu, 600 ribu ya bosku ya. Oke. Okay. Tuh Hugues jumbo gede, nggih. Gede. Terus untuk yang bawa anak seperti ini ya bosku ya, ini di 850 ribu aja. 850 ribu aja untuk yang bawa anak seperti itulah ya. Siap. Terus ini ada Moonlight, dia bawa anak 4 ya. Tuh. Bawa anak 4 ya bos. 4 atau berapa bos? 4. Oh ya, bawa anak 4. Ini di 1 juta aja bos. Siap. Ya. Oke. Okay. Bawa anak 4. Terus ini Moonlight yang jumbo ya. Moonlight yang jumbo ini 800 ribu aja bos. Moonlightnya jumbo-jumbo 800. Kita pending sebentar untuk tutorial ini ya bos.
Jadi begini bos ya, mohon maaf kita bukan menggurui, ini cuman tukar ilmu ya bosku ya, bila bermanfaat monggo tinggu nggih, monggo dipakai. Yeah. Kalau enggak sesuai dengan kinerja bunda bosku semua masing-masing yang bahasa dipakai ya. Okay. Tapi contohnya seperti ini bos ya. Pertama-tama kita masukkan air setengah bak ini ya. Masukkan air setengah bak ya. Terus kita pakai atonik ya. Setengah bak dikasih 4 tutup ya bosku ya. 4 tutupnya ini. Nih 4 tutupnya ini diatonik, diaduk jadi satu. Kita siapkan medianya ya. Kita siapkan medianya. Kita cemplungin di sini belum gitu ya. Direndam 1 minggu ya, minimal 5 hari lah medianya. Medianya ya, medianya dimasukin sini direndam. Kita enggak bisa contohin medianya ke sini ya. Yang jelas medianya kalau untuk collection nanam floris pakai akar pakis ya bosku ya. Kalau untuk collection harga-harga yang udah lumayan mahal kita pakai akar pakis ya. Tapi kalau untuk yang menengah ke bawah kita pakai sekam bakar, sekam difermentasi ya. Siap. Sekam mentah difermentasi. Nah, kita pakai media itu ya, bosku ya. Kalau mau apa namanya order media juga nggak apa-apa lah. Untuk di kesempatan video ini tak kasih nggak apa-apa ya bos. Okay. Langsung ke WA aja nggak apa-apa. Okay, nah medianya dicelupin di sini ya bosku ya. Siap. Pokoknya seminggu kita tiris, kita angkat, kita tiriskan semalam. Kita tiriskan semalam. Nah caranya begini bos. Nih ya bosku ya, ini kalau bahasa Jawanya udah hanglong ya bosku ya. Medianya udah turun, udah nggak penuh lagi ya. Nah kita penuhin sampai muntuk-muntuk seperti ini ya bosku ya. Tuh bedanya seperti itu ya. Yang masih muntuk-muntuk seperti itu. Nah nanti kalau udah muntuk-muntuk, insya Allah bos, kalau udah dipenuhin. Ini juga kemarin habis duruk bos, karena musim hujan dia cepet turun ya. Tuh. Ini ada tunasnya 4 ini malah. 4 yo. Iya, ada tunasnya 4. Nah, insyaallah nanti kalau udah diuruk muntuk-muntuk seperti ini, dia cepat bertunas, bos, cepat beranak. Siap, pakai atonik ya. Pakai atonik, monggo silahkan mencoba. Dengan catatan nutrisi yang cukup dan tempat yang memungkinkan lah ya, bos. Oke. Oke. Langsung. Terus kita lanjut reviewnya lagi bos. Untuk Hugas Rumpun 2 yang seperti ini ya bosku ya. Ini tak kasih 1,1 ya. Ya. 1,1 gede banget bos ya. Siap. Seperti ini ya. Hugas Rumpun gede. Terus untuk Rinjani ya. Rinjani Rumpun Kemruyuk bos. Ini tak kasih di 1,3 aja ya. 1,3 oke. Nah ini engkel tapi lumayan pedes bos, monggo di order ini 1,5 aja. Dia warnanya full merah ya, yang kes merah ya, terahnya merah ya bosku ya. Siap. Terus untuk yang review yang ini, apa namanya? Ini namanya apa? Hugas Rumpun 4. Rumpun Kemruyuk lah, coba sesuatu dari atas bos. Ya. Ini kemarin habis tak overstock ke pot. Pot yang gede, kasihan karena udah kegedean. Ini tak kasih di 1,5 aja bos untuk dua ini ya. Oke. Okay. Rumpun 4. Terus kita ke Black Moonlight Rumpun juga ya. Black Moonlight Rumpun bos, untuk Black Moonlight Rumpunnya ini tak kasih di 800.000 aja rumpun 2 G ya bos ya. Oke, kita masih ada anu bos. Moonlight Jumbo mau direview enggak? Ya udah enggak apa-apa sekalian. Dalam penutup ya. Oke. Okay. Koleksinya nangbro, brindil bos, habis dipotongin semua. Habis disungkup semua. Nah ini tak tawarkan untuk Moonlight gede ya bosku ya. Moonlightnya gede, jumbo seperti ini ya. Sekarang penutup video ini ya. Ini tak kasih di 225.000 aja untuk Moonlight gedenya ya. Gede bos. 225.000 aja, ready-nya lumayan bos. Ya, untuk ready-nya lumayan. Ini Hugas yang di kandang depan tadi ya, sama yang ini ya. Saloknya di sini. Oke, mungkin ini review yang terakhir di video ini ya bosku ya. Bila ada salah-salah kata, salah-salah dalam pengiriman, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bosku ya. Terima kasih untuk bunda bosku yang sudah selalu order, selalu ngikutin channel Nang Floris ya.
Alhamdulillah bekat dukungan Nanang Floris. Bekat dukungan Bunda Bosku semua Nanang Floris sekarang agronya nambah banyak. Alhamdulillah ya Bosku ya. Jualannya juga semakin lancar. Semoga berkat dukungan Bunda Bosku semua ya Bosku ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil apa iwan mat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maklumat.